karena hari panas, kita coba beli es jagung susu ya kawan-kawan ya. Yuk kita lihat gimana sih cara bikin es jagung susu. Ini di jalan Danau Sentarum dan di sini ada es jagung susu nih ya. Kita lihat prosesnya nih. Ini jagungnya udah jadi ya, Kak ya? Iya, udah jadi. Di blender berarti. Oh, gelasnya seempat nih. Hah? Mau nunggu dah sebentar. Tapi kita jadikan dulu, beli gelasnya di situ. Boleh, enggak apa-apa. Bentar ya, kita buatkan dulu ya. Satu porsi berapa nih, Kak? 5.000. Satu gelas gini isinya ya. 5.000 ya? 5.000. Bukanya dari jam berapa sih, Kak, di sini, Kak, jualan? Dari jam 10. Sampai jam 10? Sampai jam 5. Sampai jam 5. Oh, pakai susu ya, Kak, ya? Susu. Ini apa nih, Kak? Air gula. Oh, air gula. Kita dipisah. Dipisah. Yang jualan dengan kakak siapa nih namanya? Sari. Kak Sari. Udah lama nih, Kak, jualan ini di sini? Udah 3 tahun. 3 tahun ya, Kak ya? Dan selalu jualan ini dari selama 3 tahun ya? Iya, selama ini. Selama 3 tahun ya? 3 tahun. Kalau es jeruk nih, Kak, berapa? Es jeruk sama 5.000. 5.000. Ini jeruk apa sih, Kak? Itu jeruk manis lah. Jeruk manis. Tebas kan? Dari Tebas. Dari Tebas. Jeruk boleh deh, Kak, dua, Kak. Es jeruknya habis. Oh, es jeruknya habis. Habis. Oh, laris manis di sini ya, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oh, dikasih susu gini ya, Kak ya? Susu. Dari jam berapa sih bukanya, Kak? Jam 9. Jam 9 pagi. Kalau tutup sampai jam berapa? Jam 5-an. Jam 5. Ini jagung direbus dulu. Direbus dulu baru di blender. Oh, jagungnya direbus dulu baru di blender. Oh, jadi enggak ada bahan pengawet ya, Kak ya? Enggak ada. Pewarna pun enggak ada ya? Enggak ada. Berarti beli sama Kak Sari ini sehat nih, es jagungnya nih. Warna jagungnya asli. Kalau Sabtu Minggu buka enggak, Kak Sari? Kadang-kadang sih, kalau ada acara, kadang kita buka, kadang buka. Oh, gitu. Berarti Senin sampai Jumat udah pasti buka ya, Kak ya? Kalau enggak ada halangan ya. Di Jeruju, jualannya di sini, Kak? Jualan di sini. Wah, Masya Allah, jauhnya. Nih, kawan-kawan bisa lihat nih. Dan ini minuman kayak gini, Rp5.000 ya, Kak Sari? Rp5.000. Ada cabang lain nggak, Kak, selain ini? Atau cuma satu? Nggak ada. Cuman ini aja. Cuman kakek yang jualan ya? Kayak gini ya, Kak ya? Enak. Masih manual ya, Kak ya? Dari mana nih, Kak? Bang, dari mana, Bang? Saya dari hobi makan, Kak. Oh, nah. Kak, saya minta satu ya? Oh, iya. Diaduk dulu ya? Karena di bawahnya kan air gula sama susu. Karena ada air gula dan air susu ya, Mia. Tak bilang nyaman sampai tak berbunyi. Saking nyaman itu mau bilang tuh enggak berbunyi ya. Tapi enak, Emi. Serius. Enak, segar ya. Berarti ini memang benar-benar dari jagung asli ya. Jagung asli. Jagung asli. Kalau biasa kan orang jual kan jagung yang pipilan, yang udah jadi. Kalau ini sensasi baru lah ya. Sensasi baru sih, betul. Boleh lah teman-teman beli ya. Ini harganya 5.000. Murah meriah, enak. Murah meriah, sehat, nikmat. Insya Allah kasihnya banyak. Yang pastinya nggak bikin lapar. 5.000 nggak buat orang lapar dulu sementara. Pencana nih pakai es batu. Di sana. Kalau
satu lagi kan? Buatkan satu lagi berarti kak ya? Ya. Buat satu lagi berarti. Jadi dua lagi. Satu. Satu lagi. Aha. Oh iya. Pakai gula asli ya kak ya? Gula asli. Nggak pakai gula kaleng-kaleng waktu itu. Nggak pakai gula kaleng-kaleng. Kecuali susu kaleng. Yang terakhir dikasih jagungnya nih, kawan-kawan. Cukup ya, satu lagi. Cukup tuh. Iya, Kak. Kak, habiskan ya lah, Kak. Oh, iya, Kak. Nah, habiskan ya lah. Alhamdulillah, jadi bisa. Kabur langsung. Jadi bisa balik awal ya kak ya? Balik awal. Pokok kalau kakak bisa balik awal lah, saya belikan. Biasa kakak tiap hari bawa berapa porsi sih anu ini kak? Itu. Kadang nggak tentu, kadang satu itu, maksudnya satu cup itu. Kadang dua. Jadi oh datang, jadi dua. Berarti 100 cup. 100 ini kan satu ini kan 50 cup. Jadi kalau dua itu 100. 100, oh berarti minimal tuh 100 porsi lah kak ya. 100 cup ya. Iya. Jadi nih, buat satu lagi kak. Nggak bisa dah ini pak. Nggak bisa. Oh. Ya. Berarti totalnya berapa nih kak tadi? 6. Tadi 6 lah ya. Tadi kan 4 kan? Tadi 4. Kakak buat cendol lagi ya. 6 jadi ya. 6. Besok berarti masih jualan kak? Masih. Setiap hari. Tapi kalau hujan, enggak lah, enggak turun. Kalau hujan enggak ya? Enggak. Selalu di tenda kecil kayak gini ya kak ya jualannya? Iya, langsung kayak gini. Ini mau langsung minum kak? Ini biar Ipan yang langsung minum kak, enggak apa-apa. Nah, bantu saya ngaduk. Tapi kak terus nih kak? Kak, jadi totalnya? 30. 30 ribu. Kak, ini 150. Titip berarti 24. Maksudnya? Titip 24 apa? Cup nih untuk besok. Untuk besok. Jadi kan 30 kan? 30. Masih ada 120. Jadi masih ada 120. 120 kan? 120. Berarti ada 24 berarti. 24 gelas lagi. Jadi besok jam berapa tuh? Terserah. Besok tuh kalau ada roti kakak kasih ya. Kakak kasih aja. Oh, kasih aja. Kasih ke bapak pun boleh. Pak mau napa? Es, habis sholat nah, rezeki ambil pak, kasih jemih. Nah kasih ya, sembuh juga. Rezeki pak, habis sholat haus kan? Rezeki makin lancar ya. Amin, makasih pak. Kak, titip kak ya besok ya. Makasih banyak ya kak. Sama-sama kak, makasih banyak yuk. Semoga rezeki lancar. Amin, yuk kak.